Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia. Warga belajar dimanapun berada lewat konten ini, komunitas belajar Ahmad Dahlan, kami akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan surat edaran bersama terkait tentang sistem informasi pengelolaan kinerja guru. Dan juga untuk melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7606 ya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan kinerja guru lewat platform Merdeka Mengajar, yaitu pada fitur pengelolaan kinerja. Ya, pada hari ini kami melaksanakan refleksi tentang kinerja yang selama ini telah dilaksanakan atau telah tumbuh di warga SD Muhammadiyah 2 Ambon. Nah, lewat refleksi itu kemudian kami melaksanakan beberapa tahapan-tahapan secara kolaboratif di komunitas belajar, yaitu membedah bahan-bahan bacaan dan regulasi-regulasi terkait dalam rangka untuk pemahaman guru betapa pentingnya peningkatan kinerja dalam rangka untuk transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ikuti konten ini, semoga konten ini menginspirasi kita semua. Saya Fatimah Rahakbau, guru pada SD Muhammadiyah 2 Ambon. Hari ini mengawali perjumpaan di awal semester kedua, kami sebagai guru honorer diberikan kesempatan oleh kepala sekolah berkolaborasi dengan guru ASN untuk merencanakan kinerja guru atau yang disebut dengan SKP. Saya baru pernah terlibat dalam kegiatan seperti ini, karena selama ini yang kami tahu SKP itu hanya untuk guru ASN saja. Tetapi kami guru honorer juga ikut dilibatkan walaupun tujuannya untuk peningkatan kinerja kami sebagai pendidik yang berpihak kepada murid. Terima kasih Kemitpun, semoga ke depan kami tetap konsisten untuk meningkatkan kinerja kami sebagai guru yang benar-benar diidamkan murid kami. Kesempatan ini kita boleh berkumpul untuk kelompok pertama ya. Jadi kita mulai dari pendampingan berkelompok. Di tahapan ini kita akan melaksanakan salah satu amanah regulasi terkait tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai samping sebagai guru ya, juga sebagai pegawai yang mendedikasikan dirinya untuk negara ya. Nah, teman-teman sekalian, belum lama telah beredar ya, telah terbit surat edaran bersama ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Badan Kepegawaian Negara terkait tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Nah, untuk menjalankan kebijakan tersebut ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui bahwa mulai tahun 2024 pengelolaan kinerja atau yang kita sebut dengan kinerja pegawai yang tadinya dilaksanakan lewat platform e-kinerja DKN ya dan SIASN melalui SIASN untuk guru saat ini sudah terintegrasi langsung e-kinerja DKN dengan platform Merdeka Mengajar. Ya, ini satu keluasan, satu fleksibilitas yang diberikan pemerintah untuk guru agar supaya kita bisa mengelola kinerja kita, merencanakan kinerja kita, melaksanakan, menilai, merefleksikan secara mandiri dan secara akuntabel. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering ketung dapatkan ketika membuat SKP
kita sendiri tidak paham ya, membuat SKP itu seperti apa, sehingga harus ada minta bantu orang lain ya. Padahal banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di tugas dan tanggung jawab kita selama 1 tahun. Nah sekarang untuk lebih autentik lagi, penilaian kinerja ini akan dilakukan secara mandiri oleh guru, dilaksanakan oleh guru, dan dievaluasikan, dinilai oleh atasannya langsung di sekolah. Ya, karena yang tahu kinerja guru lebih dekat itu adalah kepala sekolahnya. Ya. Nah, oleh sebabnya lewat kesempatan ini, kelompok 1 kita mulai dengan kelompok awal dulu ya, untuk memulai merefleksikan dulu. Pertama kita refleksi dulu, sebelum kita mengisi perlu kita pahami dulu beberapa regulasi yang ada di dalam pengelolaan kinerja ini. Nah, kita baca dulu, kita telah, kita diskusikan, baru kita mulai pengisian perencanaan. Ya, nah, pemerintah telah membuat ya media-media bantu untuk kita bisa belajar seperti apa pengelolaan kinerja ini. Beberapa panduan-panduan juga sudah saya kirim di grup, bisa kita pelajari bersama. Ya, di link itu ada beberapa panduan ya, ada Perdirjen JTK nomor 7607. Nah, ini teknisnya ada di sini ya. Ada di petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yaitu di Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607. Bisa nanti kita telah bersama. Jadi, saya mau ajak teman-teman semua, mari kita terbiasa membaca. Ya, jangan terburu-buru mengisi, kita masih diberi waktu sampai 31 Januari. Ya, direncanakan, sesuatu kalau direncanakan dengan baik, ya, sesuai kebutuhan, sesuai kesiapan, dan sesuai keadaan, saya yakin sungguh pelaksanaannya juga akan baik, dan hasilnya juga akan baik. Ya, tapi sebaliknya, sesuatu kalau tergesa-gesa untuk direncanakan, nah, itu bisa berdampak pada pelaksanaan dan juga hasil. Oke. Bahan bacaan yang perlu kita pelajari, kita telah hari ini ya, yaitu nanti kita bagi kelompok ya, kita bagi mungkin Pak Abbas sama Ibu Ima ya, fokus di Perdirjen 7607. Silakan ditelaah, ambil garis-garis besar dari Perdirjen itu apa. Nanti ada juknisnya ya, itu tentang juknis. Kemudian nanti Ibu Lina sama Pak Andi fokus pada panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, nah nanti saya bantu di tiap kedua tim ini. Nah setelah itu kita sampaikan poin-poin apa yang didapatkan dari bahan-bahan bacaan itu. Setelah itu kita sepakati bersama dan kita memulai pengisian perencanaan kinerja kita selama 1 semester. Ya. Nah, sebelumnya mungkin beta perlu jelaskan dulu ya, supaya ini kita satu persepsi ya, karena ini menyangkut tentang kinerja organisasi. Ya, kinerja organisasi itu didapatkan daripada kinerja kepala sekolah dan juga kinerja pegawainya, kinerja pimpinan dan kinerja pegawainya. Ketika kinerja pimpinan dengan pegawainya dirancang sesuai kebutuhan sematang mungkin, maka kinerja organisasi ini, sekolah ini juga akan baik. Ya. Nah, tentunya ya, transformasi yang akan dibawa ya dalam pengelolaan kinerja ini adalah transformasi pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kepada murid. Ya. Nah, itu sasarannya. Sasaran utama adalah membuat sebuah transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, oke. Ada 3 tahapan ya. Dalam pengelolaan kinerja ini ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ya. Ya, yang namanya sebuah aksi, sebuah kegiatan itu 3 tahapan inti ini pasti ada. Sesuatu dimulai dari merencanakan. Ya. Sesuatu itu setelah direncanakan maka dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan, dilakukan evaluasi, dilakukan asesmen. Nah, asesmen itu tidak terlepas daripada refleksi dan tindak lanjut.
Jadi asesmen tidak sekedar untuk mendapat hasil, tetapi apa yang bisa kita refleksikan dari apa yang sudah kita rencanakan. Ya, itu penting ya, penting untuk kita ketahui. Jadi diingat, rencana, setelah rencana, laksanakan. Kita laksanakan penilaian. Nilai. Ya. Ya, seperti kita ke sekolah ini. Ya. Sebelum ke sekolah kan pasti dari rumah sudah rencana. Rencana apa? Saya mau ke sekolah. Mau apa? Saya mau ngajar. Saya mau mendampingi murid. Setelah niat, rencanakan, datang ke sekolah. Maka laksanakan. Nah, setelah laksanakan, ini yang jarang kita lakukan, menilai. Jarang kita refleksikan dari yang beta rencanakan tadi pagi dan saya laksanakan tadi siang, apa hasilnya? Ya, apa masukannya, apa rencana perbaikannya? Nah, terkait tentang pengolahan kinerja, ya, biasanya kita melaksanakan dalam tahapan 1 tahun, ya. Lewat platform Merdeka Mengajar, ini kita diberi waktu secara periodik. Ya, jadi siklusnya itu berputar per semester. Januari sampai Juni. Ya, Januari sampai Juni kita satu siklus berputar. Mulai dari merencanakan, menyepakati perencanaan, melakukan observasi, kemudian melaksanakan, merefleksi, mengevaluasi, dan menilai. Ya, terus ulang lagi di Juli sampai Desember dengan putaran yang sama. Ya, tapi bisa jadi indikator yang berbeda. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya sedikit mengutip apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa perencanaan itu kan dibuat dari mulai per 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Nah, ketika dalam proses perencanaan sudah berjalan dan selesai, bulan berikutnya di Februari, apakah saya bisa kembali untuk merubah perencanaan yang saya lakukan pada bulan Januari itu, atau gimana Pak selanjutnya? Oke, okay. Ya, ini yang sering ditanyakan ya, yang sering ditanyakan bahwa bagaimana kalau sesuatu yang sudah rencanakan. Jadi teman-teman, setelah teman-teman merencanakan, ya, di akun kepala sekolah, tugasnya adalah mengesahkan. Jadi apa yang dimasukkan di akun guru akan terbaca semua di akun kepala sekolah. Oh, si guru A ini dia akan memulai kegiatan dengan ini. Kalau menurut kepala sekolahnya dia tidak mampu, kepala sekolah bisa menghapus dan bisa memberi umpan balik, perbaiki lagi. Kayaknya Bapak Ibu belum mampu untuk buat ini. Lihat item yang menjadi kewajiban pokok dulu, misalnya begitu. Nah, kalau itu sudah disahkan, ya, kalau sudah disahkan di Januari, ya, kan Februarinya tadi saya sampaikan Februari sampai Juni itu proses pelaksanaan dan asesmen. Nah, sejauh ini informasi yang memang saya dapatkan bahwa kalau sudah disahkan itu memang fiturnya itu sudah sah, ya. Tapi kita masih bisa diubah, ya. Nanti ada pusat bantuan di PMM yang bisa kita hubungi, ya, atau lewat BGP, ya, admin di BGP ataupun langsung ke tim PMM. Bagaimana ini, apakah nanti bisa diubah atau tidak, ya, tapi dengan alasan dalih yang kita sampaikan, ya. Jadi PMM beri kemudahan kepada kita, kita bisa langsung menghubungi mereka di sana karena ada pusat bantuan. Ketika kita kendala di dalam, termasuk lupa paspor, akun belajar juga kan, kita langsung bisa hubungi langsung. Nanti ada balasan, tapi balasannya bukan lewat WA. Kita harus aktif mengawal email karena balasannya langsung di email kita. Ya, oke. Okay. Terkait pertanyaan Pak Andi ini, saya berharap merencanakan itu matang, makanya saya bilang tadi. Ya, sesuatu yang direncanakan itu betul-betul sesuatu yang menjadi kebutuhan dan sesuatu yang menjadi konsisten. Ya, kalau merasa tidak mampu untuk melaksanakan satu item kegiatan ini dalam semester ini, atau karena memang mempertimbangkan mungkin ada kesibukan saya, ada ikut di CGP, ya, ada ikut PGP, ada ikut PPG dan sebagainya, mungkin item pokok yang menjadi wajib. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Ya, oke. Penggunaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar ini ada sasarannya, ya, ada sasarannya. Oke, sasarannya siapa saja? Yang pertama sasarannya adalah guru. Guru terdiri dari guru ASN, ya, dan guru non-ASN. Guru ASN itu wajib
karena ini menyangkut angka kredit dia dan juga menyangkut tentang sasaran kinerja pegawai, ya, sasaran pegawainya, kinerjanya, dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk promosi jabatan, untuk kenaikan pangkat, ya, untuk perlindungan hukum, ya, untuk penghargaan dan sebagainya, termasuk pengangkatan kepala sekolah. Makanya kalau dalam seleksi-seleksi, sebuah seleksi ajang perlombaan ini sering diminta masukkan SKP dengan nilai predikat minimal baik. Nah, jadi ini manfaatnya ke sana ASN, ya, termasuk untuk dirinya. Yang terpenting itu untuk dirinya sebagai pemimpin pembelajaran. Dia bisa mengukur sendiri kinerja saya seperti apa. Kemudian untuk guru non-ASN. Nah, untuk guru non-ASN itu dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Walaupun dia bukan ASN. Karena dia kan punya akun, toh. Punya akun belajar. Dan bisa login. Fitur itu tidak berlaku hanya untuk yang PNS saja. Ya, tapi juga buat yang non-ASN. Ya, jadi ASN yang dimaksud bisa ASN PNS, juga ASN P3K. Nah, kemudian kepala sekolah sebagai atasan. Ya, kepala sekolah ini berperan sebagai asesor, ya, coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja dan aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Ini kalau dia jalan, kepala sekolah sudah memerankan tugasnya sebagai supervisor, ya, sebagian daripada tugas supervisor. Dia sudah memerankan. Jadi yang pertama, untuk supervisi administrasi, dia sudah bisa lihat dari situ. Oh, ini modul ajarnya sudah siap, dia sudah upload. Oh, jadi dia tidak perlu lihat lagi, kan dia sudah lihat di dalam di dalam PMM. Tinggal mungkin supervisi langsung di dalam kelas, manajerialnya. Ya, tapi sebagian dia sudah lakukan karena peran coachnya, jadi sudah perankan di situ sebagai coaching. Kemudian kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, kepala sekolah ini ada dua sasaran. Yang pertama sebagai atasan atau orang yang menilai pegawainya. Terus yang satu dia sebagai pegawai, dia juga punya atasan. Jadi kepala sekolah juga punya SKP. Tapi yang menilainya adalah atasan dia. Lewat tim penilai di dinas pendidikan setempat yang terdiri dari pengawas, ya, dari tim yang telah dibentuk oleh kepala dinas atau kepala daerah setempat. Nah, itu jadi Bapak Ibu, sejak 19 Desember kemarin fitur ini sudah bisa diakses. Nah, sejak 2 Januari guru sudah mulai merencanakan. Kepala sekolah nanti merencanakan itu mulai 15 Januari. Dan sama-sama sampai 31 Januari. Ya, kepala sekolah agak sulit merencanakan SKP-nya kalau gurunya belum merencanakan. Dan ini kolektif, saya bisa satu-satu. Satu guru saja belum merencanakan, ya. Satu pegawai saja, jadi ini tidak terkait guru saja, pegawai juga. Ya, ya. Selama dia bisa akses platform Merdeka Mengajar. Ya, itu agak sulit kepala sekolah untuk membuat SKP-nya. Jadi yang tadi kita bilang bahwa sasaran akhirnya itu adalah meningkatkan kinerja organisasi, kinerja sekolah. Sekolah ini mau bagus kalau kinerja pegawainya bagus. Maka kita mulai dari hal-hal kecil ini, orang per orang. Orang per orang kita gabung jadi satu, menjadi sebuah kolaborasi yang besar, satu transformasi untuk sebuah kinerja organisasi. Nah, menyepakati rencana kinerja. Ya. Nah, proses perencanaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, ya, dalam PMM, ya, di PMM itu ada tahapan-tahapannya. Nanti ada praktik pembelajaran, ya, kemudian ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, ada rangkuman. Ya, nah, setelah Bapak Ibu semuanya merencanakan, atasan akan mengesahkan rencana itu. Jadi tidak perlu lagi print, picap, tanda tangan, ya. Cukup diklik oleh atasan, sudah sah. Tinggal menunggu pelaksanaan. Kapan pelaksanaannya? Sejak Februari, ya, sampai sebelum Juni. Juni. Itu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan juga ada beberapa tahapan, ya. Ada observasi, ya. Ada nanti
peningkatan perilaku perilaku kerja, ya. Terus nanti ada refleksi sebagai bagian daripada evaluasi dan asesmen. Oke. Setelah kepala sekolah menyepakati, tapi kepala sekolah masih bisa mengubah. Kalau kepala sekolah atau atasan melihat Ibu Ani ini, ya, Ibu memilih, misalnya Ibu Ani ini memilih melakukan pendampingan komunitas belajar 3 kegiatan dalam 1 semester. Tapi kalau menurut kepala sekolahnya, apa mampu komunitas belajar mana? Saya konfirmasi lagi. Ya, saya kan, Bu Ani, ini komunitas belajar mana yang dimaksud? Ya, oh Pak, ini saya nanti komunitas belajar di tingkat sini, di tingkat B dan di tingkat C. Nah, kalau menurut kepala sekolahnya, Bu Ani saja belum berdampak untuk sekolahnya, ya, kenapa harus berbagi keluar? Saya berhak hapus dan saya kembalikan, Ibu Ani, tolong perbaiki di item itu. Jadi itu yang disebut dengan menyepakati rencana kinerja. Tentunya kita perlu sepakati dulu ekspektasi kerja kinerja, ya. Ekspektasi kinerja ini perlu kita sepakati bahwa ekspektasi kinerja ini adalah sebuah impian bersama yang akan kita capai. Ya, nah itu saya mungkin tidak harus pimpinan saja, tapi semua harus sepakat cita-cita kita apa yang ingin kita capai. Tentunya tidak terlepas daripada visi misi sekolah yang sedang kita laksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, disepakati, ya, kemudian diskusi persiapan observasi. Itu tahapannya. Rencana. Setelah rencana, apa yang direncanakan disepakati oleh kepala sekolah nih. Kepala sekolah sudah sahkan semua pegawai punya kinerja, perencanaan kinerja. Oke, sekarang kita diskusi persiapan observasi. Itu dilaksanakan di bulan Februari nanti. Jadi kita diskusi persiapan observasi. Observasi ini tujuannya bukan untuk menilai. Ya, observasi ini kalau ada observasi awal, ya, observasi proses dan observasi akhir. Nah, tentunya perlu identifikasi seperti pembelajaran diferensiasi. Kita perlu asesmen awal. Kita perlu observasi awal. Apa-apa yang akan kita siapkan untuk pelaksanaan satu item yang telah kita rencanakan. Nah, oke. Setelah kita observasi, ya. Dan jangan lupa ada dokumen-dokumen yang akan kita kumpulkan, kita unggah. Ya. Nah, dokumen yang kita unggah itu, teman-teman, itu bukan untuk dinilai bahwa oh dia punya sertifikat ini, dia punya cerita praktik baik ini, nilainya begini, bukan. Tapi itu sebagai bahan pendukung. Tapi kalau tidak diupload, ya, fitur lanjutannya tidak aktif. Tombol lanjutannya tidak aktif. Ya, tidak dinilai, tapi menjadi dokumen pendukung yang wajib. Ya, wajib. Misalnya, dia mendampingi tim pengembang kurikulum untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa yang diupload? Bisa jadi SK-nya sebagai tim pengembang kurikulum, bisa jadi apa lagi? Ya, kurikulum dokumen satu sekolah itu yang diupload. Nah, seperti itu. Oh, dia berbagi praktik baik di komunitas belajar SDB. Pada saat berbagi praktik baik, mintalah sertifikat sebagai narasumber dari komunitas, ketua komunitas itu. Sertifikat itu di scan dalam bentuk PDF lalu diunggah. Tergantung yang kita pilih. Makanya saya bilang, matangkan perencanaan. Kalau perencanaan matang, pilih perencanaan sesuai dengan apa yang kita sanggup. Dan tentunya tidak terlepas daripada ekspektasi kinerja pimpinan. Yaitu sasaran kita adalah visi dan misi sekolah yang harus kita jalankan. Dan ini harus selaras juga dengan kinerja kita. Supaya kita arahkan visi misi ini bersama untuk mencapai cita bersama. Ya, sementara pengembangan kompetensi itu menjadi pertimbangan. Ya, dan juga dokumen yang Bapak Ibu unggah itu akan menjadi pertimbangan juga. Oke. Setelah itu pelaksanaan kinerja. Kita cerita alurnya dulu, ya. Iya, Pak. Nah, diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ya. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist nanti di akun Ibu Bapak semua, ya. Yang mana Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen. Ya, mengupload dokumen.
Nah, kemudian kepala sekolah atau pimpinan akan mengecek hasil penilaian observasi di akun kepala sekolah. Ya, jadi kita nanti akan masuk keluar sinkronisasi data kita. Data Bapak Ibu akan otomatis muncul di data kepala sekolah. Keren ke Sek? Keren. Iya. Jadi Bapak Ibu langsung berurusan dengan atasannya masing-masing di semua sekolah nanti begitu. Nah, ini setelah itu nanti proses penilaian di bulan di akhir Mei dan Juni sebelum memasuki periode kedua, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali ini saya mungkin kita sepakati dulu sebelum kita mulai mengisi, kita pahami dan kita baca bersama bahan-bahan bacaan, regulasi-regulasi pendukung, supaya maksud saya apa? Kalau kita mulai langsung mengisi, Bapak Ibu tidak tahu ini sasaran, tujuannya untuk apa, kenapa harus begini. Akhirnya jalan ikut musim namanya. Iya. Oh, jalan ikut musim toh? Oh, ada musim pengisian pengelolaan kinerja. Kita isi padahal tidak tahu. Ini dasar hukumnya sebenarnya. Kenapa siapa yang suruh saya mengisi? Iya. Kenapa saya harus isi? Nah, ayo kita bagi kelompok. Tadi saya sudah kelompokkan Bu Ima sama Pak Aba fokus pada perdirjen ya. Ya, Perdirjen GTK nomor 7607 ya, tentang Juknis pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Silakan dibuka filenya. Kemudian coba dicari item-item penting ya, lalu bisa tuliskan di Word ya. Item penting dari situ apa? Garis-garis besarnya yang menurut Ibu dan Bapak ini perlu kita tahu. Nah, terus Pak Andi sama Ibu Lina ya, fokus pada bahan bacaan panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ya, nanti dibuat kesimpulan dan garis-garis besarnya apa. Setelah itu informasikan kepada kita. Ibu Ning ya, karena sendiri cukup satu lembar, tapi pada infografis pengelolaan kinerja. Ya, oke. Nanti setelah itu, setelah ini Bapak Ibu buat satu di file Word saja. Buatkan kesimpulannya. Buatnya kesimpulan. Oh, poin-poin penting yang perlu kalian tahu dulu sebelum pengisian e-kinerja ini atau pengisian pengelolaan kinerja di PMM ini seperti ini. Oke. Bisa kita sepakati ya? Iya, Pak. Oke. Next, ada pertanyaan? Apa? Iya. Di grup. Di grup. Oh, iya, di grup. Ada link yang kita kirim, terus Ibu bukanya di infografik ya, pengelolaan kinerja. Nah, jadi tugas teman-teman ya, pelajari kan bahannya dipelajari berbeda, terus sampaikan ke kita. Oh, ternyata setelah saya baca di Perdirjen 7607 di situ menyatakan bahwa pengelolaan kinerja guru ya itu yang tadinya lewat Ekin BKN ya, sekarang guru sudah bisa melalui PMM. Nah, terus ada tahapan-tahapannya. Tahapannya begini-begini-begini misalnya. Aspek yang perlu kita perhatikan ini. Nah, dalam tahapan perencanaannya seperti apa ya? Kemudian pelaksanaan sampai pada penilaian. Guru dan tenaga kependidikan tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini saya melihat ada beberapa pasal yang mungkin saya bisa angkat pada
hari ini, ini pasal 7 tentang capaian atas hasil kerja dan perilaku kerja guru, kerja bagi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berdasarkan pelaksanaan tugas yang meliputi A. Merencanakan pembelajaran. B. Melaksanakan pembelajaran. C. Menilai hasil pembelajaran. D. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan E. Melaksanakan tugas tambahan. Kemudian pasal 11 tentang guru dan kepala sekolah menyusun rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk periode 1 tahun berkenaan. 2. Rencana SKP sebagaimana dimaksud ayat 1. Nah, di sini ada perbandingan bagaimana memperhitungkan kredit yang lama dan yang baru. Nah, sebelumnya diperhitungkan seperti angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, betul-betul kegiatan menjadikan melalui daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Nah, di sini semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar pula angka kredit yang diperoleh. Kemudian setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin pernah dengar tentang pengelolaan kinerja. Ya mungkin di Bapak Ibu, di benda Bapak Ibu pasti terlintas akan menambah beban administrasi atau mungkin kurang berdampak pada murid. Jadi mulai Januari 2024, proses pengisian SKP Anda akan menjadi lebih praktis, relevan dan makna dengan fitur pengelolaan kinerja. Karena itu, Bapak Ibu, para pendidik lainnya bisa lebih fokus dalam meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, bagaimana fitur pengelolaan kerja ini bisa bermanfaat untuk Anda? Yaitu dengan melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Anda dapat menemukan kemudahan dalam setiap tahapan yang akan dilakukan pada setiap semester. Antara lain, 1. Perencanaan. Perencanaan lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena kurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan. Di pengelolaan kinerja. Masuk-masuk, Pak. Ya. Apa yang muncul? Mulai merencanakan kinerja. Mulai perencanaan kinerja. Karena beda kasih contoh lanjut kerja. Jadi agak beda karena sudah pernah masuk. Oh. Kalau yang belum pernah masuk, pasti coba lihat di slide. Tampilannya sama enggak? Gambar di slide. Sama. Nah, itu berandanya. Sekarang kita akan mulai perencanaan kerja. Waktunya kapan? Ini ada Januari. Nah, ada tertulis. Iya. Batas perencanaan mulai 1 sampai 31. Batasnya sampai 31 Januari. Oke, kembali ke PMM, pilih mulai perencanaan. Mulai. Iya. Sudah masuk, dimulai saja. Mulai. Klik mulai. Sudah. Sambil di slide pindah halaman berikut. Kalau ini sama pindah halaman. Ini sudah. Gimana, Pak? Pindah halaman. Terus itu apa? Konfirmasi data. Apakah data diri Anda sudah benar? Ya, kalau sudah benar, itu langsung data sudah benar. Sesuai. Sesuai. Klik tekan. Ya. Klik data sesuai. Masuk, ya? Data sudah benar. Ya. Slide selanjutnya. Tekan. Lihat dulu apa yang tampil di PMM. Perencanaan kinerja. Ya, sekarang kita ini sudah ada di dashboard perencanaan. Tadi kan saya katakan toh, tahapannya itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Nah, kita mulai merencanakan. Di dalam merencanakan ini pun ada 5 tahapan. Di atas itu lihat, ada praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ya, ada perilaku kerja dan rangkuman. Ini tahapan yang harus kita selesaikan sampai 31 Januari. Oke, sekarang di situ akan tampil 8 indikator. Ya, ada 8 indikator yang menyangkut tentang guru. Nah, diambil dari, kita bisa lihat data apa yang menjadi prioritas di rapor pendidikan. Tapi
karena sekolah kita rapor pendidikannya masih dalam proses ya, berarti pilih saja satu indikator dari 8 ya, satu saja, satu dari 8 indikator ini yang menurut ibu-ibu, ibu bapak, mana yang mau ditingkatkan dalam satu semester ini. Nah, tentunya mari kita sepakati bersama ya, ini harus disepakati bersama. Nah, ini ini juga harus sejalan dengan ekspektasi kinerja. Oke. Peran disiplin positif. Ya, terus keteraturan suasana kelas. Umpan balik yang konstruktif. Perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Iya. Ya, aktivitas. Terus aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Mari kita refleksi dulu, teman-teman. Ya. Silahkan tidak harus sama, tidak harus sama. Tapi kita refleksi lagi keadaan sekolah kita, ya, yang menjadi prioritas dan kebutuhan sesuai dengan rencana kerja sekolah dan juga visi misi sekolah. Kita tidak bisa keluar dari situ, ya. Nah, tawaran saya, ya, sebagai pimpinan, beberapa indikator yang menjadi poin penting terserah nanti dipilih menyesuaikan dengan potensi diri masing-masing. Oke. Tetapi kita tidak boleh membatasi ruang gerak kita untuk murid. Ya, maka indikator tentang ekspektasi pada peserta didik ini penting. Ya, itu penting. Pilihan utama yang perlu saya sarankan sebagai ekspektasi kinerja kita itu adalah ekspektasi pada peserta didik. Karena sejalan dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan, supaya program-program komunitas belajar yang sudah ketung susun, ya, seiring sejalan dengan upaya untuk peningkatan kinerja. Itu satu yang penting. Terserah pilihannya ke masing-masing. Saya tawarkan sesuai ekspektasi kinerja kepala sekolah. Kemudian perhatian dan kepedulian, ya, itu penting yang kedua. Indikator prioritas yang kedua. Kemudian aktivitas interaktif, ya, dan juga penerapan disiplin positif. Yuk, 3 poin ini menurut saya menurut prioritas dulu untuk semester ini. Tapi teman-teman tidak harus memilih 3-3. Dari 8 ini cukup memilih satu indikator. Bisa dipaham ya? Tapi Pak, yang pertama tadi Pak, ekspektasi pada peserta didik. Ya, ekspektasi pada peserta didik dengan subindikatornya upaya mengomunikasi ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk membutuhkan motivasi dan belajar intrinsik. Ini keadaan murid kita yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saya saran kalau bisa itu penerapan disiplin positif itu juga harus dimasukkan juga. Ya, tadi kan saya bilang ekspektasi kinerja kita prioritaskan 3 indikator itu. Ya, tidak harus sama setiap guru. Kalau menurut Pak Aba fokusnya untuk peningkatan kinerja Pak Aba pada penerapan disiplin positif, silakan. Ya, monggo. Ya. Kalau Pak Andi masih membutuhkan bagaimana untuk upaya ekspektasi pada peserta didik, ya, karena anak-anak juga kan kita lihat ini motivasi intrinsik, motivasi dari luarnya itu besar, tapi dalam dirinya yang mental potensi dirinya ini yang perlu ditumbuhkan, apalagi ini anak-anak di sekolah kita ini kan anak-anak sekolah kelas dasar semua, ya, ketika ditanamkan dengan motivasi diri di dalam itu lebih tinggi, makanya akan menjadi bekal buat mereka belajar di kelas tinggi nanti. Sedikit, kan tadi sudah diberikan 3 poin tadi, jadi maksudnya di sini kan ada beberapa guru, ada 8 guru. Ya maksudnya yang saya tanyakan di sini, misalnya saya sama Pak Andi ambil sama, ekspektasi pada peserta didik, apakah saya dengan dia bisa bekerja sama untuk menyusun? Sekalipun indikatornya sama, tapi RHK-nya bisa jadi beda. Item kegiatannya bisa jadi beda. Iya. Sekalipun indikatornya sama, di dalam indikator ini nanti setelah kita ke tahapan berikut, kita akan memilih rencana kegiatan apa-apa yang tadi saya bilang, misalnya mengembangkan komunitas belajar, membuat modul ajar. Bisa jadi Pak Andi punya lain, Ibu punya lain, walaupun satu indikator yang sama. Karena masing-masing punya ekspektasi kinerja yang berbeda-beda. Tentunya saya sudah sampaikan ekspektasi kinerja sekolah organisasi kita harapannya sesuai analisis kebutuhan dan keadaan yang ada. 3 indikator itu upayakan menjadi prioritas.
Ya, karena kita belum bisa melihat dari rapor pendidikan. Iya. Berbeda dengan sekolah lain yang sudah punya rapor pendidikan secara otomatis langsung muncul. Iya. Ya, kita ini berdasarkan analisis diagnostik ya yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen. Nah, data itu yang kita pakai sebagai landasan untuk merencanakan apapun termasuk di sini. Oke, silakan. Sudah? Pilih salah satu, klik. Sudah? Sudah, lanjut. Sudah klik. Ibu Lina pilih apa? Ibu Lina pak aku nanti betul nanti betul. Iya. Ada virus. Oke, kalau nggak semua. Sudah klik. Lalu, nah ini ya, ini ada tombol yang ada di bawah itu ada simpan draft dan pengembangan kompetensi. Kalau teman-teman ada aktivitas lain, ya bisa keluar dulu tapi jangan lupa simpan draft. Yang namanya masih draft berarti masih belum final. Iya. Tinggal masuk lanjut lagi. Oke, sudah paham. Berarti ke pengembangan kompetensi. Kita ke step 2. Nah, sekarang sudah di step 2. Perhatikan di atas. Nomor 2 sudah warna biru kan? Sudah. Sudah. Iya. Pengembangan kompetensi kan? Sudah, Pak. Ya, itu berarti pertama sudah saya lewati. Kita ke step 2. Nah. Oke, sekarang kita akan memilih RHK, rencana hasil kerja. Ya. Kita akan memilih rencana hasil kerja. Nah, untuk RHK-nya ya, silakan diklik. Lihat total poinnya berapa di atas? 32. Ya, 32 poin. Warna merah atau warna merah? Merah. Berarti belum memilih. Iya. Ya. Minimal harus 32 poin. Nah, di dalam RHK itu sudah ada poin. Nah, ini bedanya bedanya dengan e-kinerja sebelumnya. E-kinerja sebelumnya guru itu kesulitan menulis rencana hasil kerja. Nah, sekarang sudah ada secara otomatis dari indikator yang dipilih tadi dan poinnya sudah ada. Misalnya nih, lihat ya. Dengar dulu. Rencana hasil kerja pertama misalnya nih. Ya. 32 poin masih merah. Pilih di arah panah ke bawah, pilih misalnya ini mau memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium ya. Peran sebagai partisipan, berarti sebagai peserta. Bukan harus sumber. Ya. Klik, poinnya berapa? 4. Nah, bukti dukung sertifikat. Ini rencana. Berarti saya harus ikut kegiatan baik itu berupa loka karya, simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, saya dapat 4 poin. Oke. Target kuantitasnya berapa kali kegiatan? Ini periodenya sampai Juni. Ya, sampai Juni saja. Oke, saya target mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi saya, misalnya saya targetkan 1 kali. Oke, 1 kali. Maka saya sudah dapat 4 poin. Nah, total poin di atas sudah tertulis 4. Oke. Terus masih kurang karena baru 4. Oke, kita tambah. Nah, klik tambah kegiatan kedua, caranya sama lagi. Oke, cari lihat. Ah, jangan lupa tugas pokok kita harus masuk. Ya, karena ini bukan ketung merencanakan sesuatu yang mau yang baru bukan. Yang terpenting pokok dulu yang hari-hari kita harus bikin. Contoh, melaksanakan tugas pendampingan pembimbingan kepada murid, melaksanakan pembelajaran. Ini kan pokok wajib. Iya. Bukti dukungnya apa? Modul ajar, RPP. Nah, coba saya lihat itu. Meningkatkan kompetensi peran sebagai narasumber. Nah, misalnya turun-turun ke bawah. Nah, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah lain. Itu poinnya berapa? 24. Begitu diklik, maka 24 ditambah 4 tadi sudah 28. Terus tambah lagi, kalau 28 kan masih kurang. Tambah lagi. Nah, ayo. Dalam tugas tambahan ini opsional ya, tidak wajib. Ya, jika tugas yang diberikan itu kepada Bapak Ibu tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka kita tidak
dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini pun berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, jadi ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang tugas-tugas tambahan. Ada tugas pokok, ada juga tugas tambahan. Nah, di situ ada link yang bisa kita baca. Ya, ada beberapa peraturan yang menyangkut tentang tugas tambahan guru. Sudah mengajukan ya, sudah mengajukan usulan perencanaan kinerja ya, rencana kinerja, kemudian pelaku kerja ya yang sudah diisi tadi, tugas tambahan ya, RHK-nya ya. Nah, sekarang nanti di akun saya itu nanti tampil seperti ini. Nah, ini yang hijau ini berarti sudah saya setujui. Dan menurut saya, apa yang direncanakan oleh Pak Albert ini sesuai dengan ekspektasi kinerja kita. Nah, sekarang yang masih kuning, ya, ini akan nanti saya cek. Nah, pimpinan-pimpinan nanti ke kepala sekolah, mereka akan mengecek satu persatu syarat poinnya di rencana RHK, ya, rencana hasil kerja. Misalnya, ada yang belum mencukupi 32 poin. Nah, kepala sekolah bisa ubah atau kepala sekolah bisa menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengubahnya atau menambahkan poinnya, atau ada guru yang poinnya terlalu banyak ya, ya melewati ekspektasi yang dikhawatirkan sulit untuk dicapai kinerjanya. Nah, di sini kepala sekolah bisa mengubah. Kita coba ya, saya coba tadi setelah kita mengesahkan punya Pak Aba, sekarang saya akan mengesahkan satu guru honor tadi, guru asal ya. Nah, sekarang coba saya akan mengesahkan atau menyetujui punya Pak Andi. Oke, kita cek. Nah, nanti seperti ini kita cek ya, apa yang akan dicek di akun kepala sekolah tetap sama dengan yang tampil pada saat guru mengisi rencana kerja tadi ya, mulai dari hasil kerja tambahan, ini tugas tambahan tadi. Ada dua kegiatan Pak Andi yang harus diupload, kegiatan mengikuti kegiatan baik itu luring maupun dari baik lokakarya, workshop, IHT, webinar dan sebagainya. Ya, artinya sebagai peserta poinnya 8. Kita cek lagi RHK-nya Pak Andi. Yang ketiga, ya, 4 poin. Apa? Meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Contoh mengikuti kegiatan di Dinas Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau LSM di bidang pendidikan, intinya terkait tentang bidang pendidikan. Berapa kali? Satu kali. Ini target hasil kerja ya. Nah, terus selanjutnya sampai semua poin. Nah, ini poinnya tinggi, 24 poin. Nah, yaitu setuju. Kalau sudah setuju, selamat Pak Andi, siap bekerja dengan rencana aksi selama satu periode pertama, yaitu Januari sampai Februari. Januari ya, Januari kan sudah keluar, Januari. Nanti aksinya di Februari. Februari. Ya, tetap Januari sampai Juni. Januari perencanaan, Februari, Maret, April itu pelaksanaan dan refleksi tindak lanjut, asesmen dan penilaian sampai bulan Juni. Selanjutnya nanti, ini yang sudah disetujui 2 orang ya. Nah, selanjutnya nanti akan saya cek lagi punya Ibu Ima, punya Ibu Lina, punya Ibu Andi. Nah, yang ini belum mengerjakan ya. Yang ini belum mengerjakan. Nah, belum mengerjakan maka belum disetujui.